Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Subfusion yang lagi ready stock di Jaya Rival dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin Subfusion terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airifel. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk sahabat bidir yang masih pemula ya sahabat bidir, karena untuk pemakaiannya pun juga sangat mudah dan sangat simpel ya sahabat bidir. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis varian popor senapan angin Subfusion yang lagi ready stock di Jaya Airifel ya sahabat bediler. Nah, untuk yang paling atas dan di baris yang kedua ini yaitu memiliki varian popor Magnum hitam chrome. Kemudian yang di baris ketiga ini yaitu ada senapan angin Subfusion dengan popor gamo hitam ya sahabat bediler. Nah, yang paling bawah ini yaitu ada senapan angin Subfusion dengan popor klasik coklat chrome. Dan kali ini saya juga akan mengulas salah satu aja ya sahabat bediler. Nah, untuk ulasannya saya akan mengulas dari senapan angin Subfusion 2565 dengan popor klasik coklat chrome ya sahabat bediler. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula dan sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di hewan kecil ataupun di hewan menengah kelas di bawah ya sahabat bediler. Jadi untuk senapan angin ini pun akurasinya juga luar biasa mantap dan powernya pun tidak bisa diragukan lagi ya sahabat bediler. Nah, kali ini saya akan mengulas spek singkat dari senapan angin ini. Jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 65 cm yang terbuat dari bahan stainless ya sahabat bediler. Nah, seperti ini jadi untuk bahannya. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini yaitu memiliki OD tabung 25 mm dan untuk ketebalannya 2 mm ya sahabat bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik yang minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bediler. Jadi semakin banyak pompanya yang dihasilkan dari senapan angin ini, maka juga semakin banyak untuk uji pompa power yang dihasilkan ya sahabat bediler. Nah, kemudian untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh. Nah, untuk variannya yaitu berwarna klasik coklat krem ya sahabat bediler. Jadi ada sedikit ukirannya di popornya, jadi seperti ini untuk ukirannya. Jadi di belakang popor ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan popor ya sahabat bediler. Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat sahabat bediler sedang berburu ya sahabat bediler. Nah, kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun dua bidikan manual yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin pemula terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airifel. Nah, untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifel. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga dari ke jenis-jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin sub uklik dengan kualitas terbaik. Dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat bediler yang sedang
sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat bedir, mungkin itu saja untuk mendukung channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edible. Oke sahabat bedir, saya undur diri dulu dan salam bedir.